Ya coba ini sambal cuminya kalau kurang tambah. Iya. Tuh lihat penampakannya itu wow banget kan. Habis ini kasih yang tabur-tabur. Menggoda, menggoda, menggoda. Coba ya Kang ya. Cumi itu baunya khas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai udah ngerekam. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau makan malam. Gini, jadi kan Noket itu dulu pernah beli sambal ini Kang, Kak Dia. Nah ini kepengen lagi beli sambal Kak Dia ini Kang. Oh, kangen loh sama sambal Kak Dia no ya. Ini sambal bawang Kak Dia. Ini juga ada. Ini Kang, sambal Kak Dia ini sambal bawang tabur ikan asap. Terus ini ada apa no? Sambal Kak Dia. Ini bawang tabur original ya Kang. Bawang ya? Tabur original. Bawang, iya. Kalau yang ini sambal bawang tabur. Jadi kalau kita ini pedes. Coba apa macamnya Tan? Apa ngomong apa sih tadi? Kamu ngomong harus jelas bener. Kalau kita petang, kita petang apa? Kalau kita pengen sambal tapi yang bentuknya tabur, itu ini ada kan? Oh, ini oleh-oleh khas Brebes. Iya, ini oleh-oleh khas Brebes. Coba nampaknya ya Mbak Intan. Dulu pernah yang saya makan dulu kan jengkolan loh ya? Iya, terus cumi juga ada. Cumi pernah ya kita makan? Ya sudah malam kita makan ya. Kita makannya cuma pakai sambal Kak Dia aja sama itu gorengan tahu. Oh gitu ya. Kurang itu sih. Oh, telur Mbak Intan. Telur, sana goreng sendiri telur oh. Aduh, pakai nasi anget. Pakai nasi anget. Tuh, kita buka ya. Ini yang ini apa, kemasan no? Botol ini, Kang. Botol. Sambal bawang Kak Dia. Mau Mbak Intan? Ini oleh-oleh khas Brebes enak ya. Kalau mau beli di Shopee udah ada loh, Nok. Oh, ini cumi merah, Kang. Oh, cumi merah itu enak berarti, iya, oh. Iya. Wah ini musim hajatan di desa tuh lagi pada. Aku pas sambal apa? Ini sambal cumi. Toang sama toang. Nah, kita makannya sama nasi anget. Tahu ya, Noya? Sama ini bawang goreng. Ya sambalnya tuh. Wah, enak ya. Wow, mantep. Ini sambal cumi. Bikin makan ya. Mantap. Gono. Yang mau beli di Shopee ada. Harga-harganya juga ada. Baik yang cumi, baik yang apa sambal tabur? Sambal tabur ada ini oleh-oleh khas Brebes. Sambal cuminya ini. Selain telur asin sama bawang merah. Bentar, no. Tuh. Wah, cuminya gede-gede ya. Mantep, 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 mantep. Ini. Makan tadi. Coba ini sambal cuminya. Kalau kurang tambah. Iya. Tuh lihat penampakannya itu wow banget kan. Habis ini kasih yang tabur-tabur. Menggoda, ya. Menggoda, menggoda. Coba ya Kang ya. Cumi itu baunya khas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Nok? Mantep. Enak, Bentan? Gak pedes, Bentan? Yes. Tapi enak ya? Enak. Ini dimakan sama nasi anget aja enak banget. Wow. Dan ben ini. Wow. Tapi enak. Enak banget. Wow. Ini lama nggak muncul ya, kita muncul lagi ya. Nikmat. Nikmat ya. Sambal kaki yang berjus. Jus no. Bah. Jadi kayak cumi disambelin gitu no ya. Wah enak. Jadi pedasnya itu nggak apa ya? Tetap enak degunya kan? Tetap enak degunya pedasnya gitu ya. Terus cuminya lembut. Ini original. Mau kasih apa, Nok? Nanti mau tambahin ini, Kak. Bukan apa? Ini original. Ya, buka, Tan. Ini mau tambahin ini. Bawang tabur original. Iya, iya. Wah, ini bisa buat oleh-oleh, Nok. Betul. Jadi, Brebes itu, Kang. Selain oleh-oleh telur asin, ada juga ini, Kang. Bawang olahan ya, Kang, ya. Ini sambal bawang tabur. Berarti jangan dihabisin, Nok. Buat oleh-oleh Mbak Devi yang ada di Jakarta nanti, Nok. Iya, juga pengen, katanya. Bisa bukanya enggak, Nok, kamu, Nok? Mantap. Nah itu yang apa nih? Nah, ini pakai apa, no? Sambal bawang tabur. Sambal bawang tabur. Wah, makan yang cumi sama sambal bawang tabur. Tabur-tabur. Ya. Tuh. Ih, mantep. Piring lagi ada? Piring lagi nggak ada? Mbak Intan ambil piring, Mbak Intan. Bapaknya mau makan. Tuh. Mantep. Wah, no, itu tuh yang cumi. Campur.
yang sambal bawang tadi nanti ya, itu ya campur yang taburan. Mentan. Ambil piring Bapak mentan. Enak, Bang. Banyak variannya ya, Kang ya? Betul. Tambah enak, Kang. Asik. Malam-malam makannya gini. Cuma sama gorengan aja juga udah nikmat ya. Wow. Ini yang apa namanya? Apa kan itu, Kang? Original dan oh mainan juga ditambahin itu yang original. Tuh. Wow. Enak, udah. Jadi buat yang pengen beli sambal Kak Tia ini kan bisa di Shopee juga bisa ya Shopee ya, Kak? Ada di Shopee. Lazada ada, Kak? Lazada ada kayaknya. Pesan Kak Ngadri bisa enggak? Insyaallah bisa. Iya, ini ya. Karena ini buatan berbus. Berbus banget ini. Wah, mantap. Nah, kita kasih nomor telepon pembuatnya ya di deskripsi video ya. Itu ya, Kang. Nah, biar yang di seluruh Indonesia sambalnya, Kang. Pengen pesen, betul. Ya, ngomong dulu. Ya. Kok kamu serempet-serempet sana sini ngomongnya? Ngomong dulu, Kang. Udah, kamu udah ngomong udah. Nah, itu tuh kalau kayak gitu kalau ngomong Kang nanti itu diserempet-serempet terus. Saking nikmatnya bagaimana nanti? Sambil keringetan, tapi nikmat. Apa nok? Mau ngapain? Bingung ngomong ngapain? Ini kuat banget, Kang. Kan cuma kita kan ini kok pedes ya, Kang. Ini kok sambal. Waduh. Tuh, lihat tuh. Wow. Tuminya terasa banget, Kang. Jadi udah enggak sabar tapi piringnya enggak ada. Nanti sebentar nungguin Noeti makan sama mainan habis tuh. Sampai terakhir. Wow. Mantap. Ya Allah. Makan cuma kalau kayak gini tapi ini bakpol ya, Nak ya. Wow. Ininya apa namanya? Anu tanta bapotan. Ini gurih enak. Gurih enak kan. Apa sambil makan enggak apa-apa? Padahal dulunya Nak kita enggak suka bawang. Ya mainan ya. Sekarang kan doyan mainan. Enak ya? Enak. Wow. Ah sudah, kemana nih? Mainan. Ikut makan. Wah. Nah. Kalau yang cuminya gede-gede. Wow. Mantap lah dia. Nikmat mentan. Tapi nikmat. Wow. Alhamdulillah habis semua. Kang Andri ini keringetnya tapi jangan disoting lah saya. Pokoknya mantep banget. Malu. Jadi buat anda-anda semua kalian-kalian semua yang suka sambel perlu dicobain lah sambel Kak Tia ini berburu nikmat. Pedasnya enak banget kan. Jadi pedasnya tuh nggak bikin apa ya. Tetap bikin lagi kan. Cuminya terasa banget ya tanya. Gede-gede ya Kang. Ada apa rasa banyak ya nanti ya. Ini juga ada sambel bawang apa? Tabur ikan roa itu banget. Ada ikan roa nanti buat sarapan besok kan ya. Jadi ini tuh oleh-oleh khas Brebes ya Kang ya. Ada tabur ikan asap juga itu no. Ada semua komplit buat besok sarapan. Kami dulu ya. Wah mantap. Tetap ikuti perjalanan kita di channel YouTube Kang Hadi bersama Nokati, Mbak Intan dan Kang Hadi. Jangan lupa like, subscribe, komen dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow ini buat besok nih kita sarapan pagi.